Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, adik-adik, kakak-kakak, dan abang-abang semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menyisipkan tabel dalam dokumen. Maka kali ini Bang Aja si karyawan kantoran akan mengajak kita mempelajari bagaimana menyisipkan gambar ke dalam dokumen Word. Kita buka dokumen kita yang terakhir. Membuka di recent ini juga bisa langsung di recent place ya. Sini. membuat list kita letakkan kursor di bawah tabel ini ya di mana kita akan meletakkan gambar tersebut yang akan kita masukkan contoh kita beri spasi satu ya kemudian kita ke tab insert pada grup illustration pilih picture biasanya kita akan dibawa ke folder picture bisa juga kita ke folder lainnya di sini kita pilih ayam jago kita klik Kemudian, klik Insert. Uh, ukuran dari gambar ini membuat terciptanya langsung halaman kedua. Bisa diperhatikan, begitu gambar ini dimasukkan, akan keluar tab Format di gambar ini. Bisa kita lihat ada 8 titik di gambar ini. Setiap titik yang dari sudut ini bila ditarik ke dalam akan memperbes memperkecil gambar. Nah. Sedangkan bila ditarik keluar akan memperbesar gambar, yaitu memperbesar baik dari segi lebar maupun tingginya. Terserah dari sudut mana saja kita gerakkan. Sedangkan titik yang di kanan dan yang di kiri ini hanya akan mengubah daripada. Lebar gambar tersebut kita contohkan, sedangkan titik yang di atas dan di bawah berguna untuk mempertinggi atau memperpendek gambar ini, atau kita tarik, kita akan memperkecilnya. Sedangkan titik hijau di atas titik tengah sebelah atas gambar ini berguna untuk memutar gambar. Ini putar ke kanan ya. Turun ke bawah dia jadinya. Ini memutar ke ke kiri. Nah kita luruskan kembali untuk memutar gambar ini juga bisa dengan rotate ini di drop down rotate kita klik di sini ada lima pilihan kita contohkan ini flip horizontal bisa dilihat langsung berubah yang tadi ayam jagonya menghadap ke kanan begitu diklik ini diletakkan ke sini ya di flip akan berubah seperti ini sedangkan ini akan membuat seperti ini flip vertikal ayamnya kebalik Ini blip horizontal Ini blip vertikal Ini dia gambarnya Kemudian yang ini akan memutar Ke kiri Kita lihat ya Ini dia Dan ini memutar ke kanan nah, Memutar ke kanan lagi Kita ulang lagi putarnya demikian penggunaan daripada uh, rotasi ini kita kembalikan 90 derajat ke kanan terbalik kita flip vertikal kita lanjutkan flip horizontal jadi ke posisinya kembali ke posisi awal tadi. Kemudian dari segi perataan daripada gambar ini sama dengan perataan teks. Kita ke home. Nah, di sini bisa kita pilih kiri, di kanan atau di tengah. Nah kita di sini contohkan di tengah. Kemudian, kita juga bisa mengubah style atau gaya dari frame foto ini. Tapi, untuk foto ayam kurang cantik, ya, kita masukkan mungkin foto orang, ya, kita enter insert picture ini ada. Foto cewek cantik, klik insert. Ini tidak terlihat semua. Kita kecilkan dulu view-nya. Kita klik tab view zoom. kita pilih 75 75 mungkin terlalu besar kita pilih kita klik aja di sini 60 ketik 60 persen oke okay. kembali kita ke tab format bila tab format ini tidak muncul berarti gambarnya tidak terklik contoh seperti ini bisa dilihat tab formatnya tidak ada kita klik kembali gambarnya tab formatnya keluar di picture di picture style frame dari foto ini bisa kita ubah klik drop down ini more nah, di sini letakkan kursor oke okay, okay. Style yang kita inginkan langsung terlihat previewnya. Ini seperti wajib, ini tanpa border seperti ini ya. Nah, bisa kita langsung lihat nanti setelah kita sampai kepada yang pas, baru kita klik. cantik juga ya seperti ini. Atau seperti ini. Seperti ini. Oke. Mau aja pilih yang metal oval ini. Kita klik Jadi, demikian dulu pelajaran kita tentang gambar. Masih banyak perkara tentang gambar ini. Untuk sekarang, Bang Ajah rasa hal ini sudah cukup, dan kita akan sambung pada saatnya nanti. Semoga dimudahkan olehnya, kita save, kemudian kita close, kemudian exit. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen untuk saran, kritik, ataupun pertanyaan. Mohon like, share, dan subscribe channel karyawan kantoran ini. Mengajak undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.